Ferry Maria ditulis pesan haru saat ibundanya, Rospita, meninggal dunia. Bahkan Ferry Mariadi siap mengantar sang ibu yang meninggal dunia sampai ke surga. Tampaknya Ferry Mariadi terpukul dengan meninggalnya sang ibu sebagai sosok yang dia sayangi. Ferry Mariadi masih berduka, sang ibu menghembuskan nafas terakhir pada Rabu, 14 Agustus 2024, pukul 17.13 waktu Indonesia Barat. Ibu Ferry Mariadi ini meninggal dunia di usia ke-79 tahun karena sakit. Dalam Instagram story-nya, Ferry Mariadi menuliskan pesan haru untuk mendiang sang ibu. Istrinya, Deswita Maharani, menyebut mertuanya memang sudah sakit sejak lama. Namun sang artis tak bisa menjelaskan soal detail penyakit yang diidap mertuanya. Saat sang ibu menghembuskan nafas terakhir, Ferry tak ada di sampingnya karena sedang di luar kota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.